Pada episode sebelumnya diceritakan tentang kedatangan Yoh dan kawan-kawan ke Cina. Mereka akan menyelamatkan Ren dari kekejaman papanya. Saat akan memasuki kastil klan Tao, mereka secara spontan dihadang oleh Gohoku Seitai. Ryu dan Horohoro mencoba menahan Gohoku Seitai, sementara Yoh menyelamatkan Ren dan Jun. Saat akan diajak Yoh kabur, Ren justru menolaknya karena ada hal yang harus diselesaikannya. Dia jauh-jauh datang pulang ke Cina untuk menghilangkan kegundahan hatinya dengan cara mengalahkan papanya sendiri. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman, langsung saja inilah alur cerita lengkap dari Shaman King episode 12. Yoh dan Ren telah sampai di gerbang lobi di mana Ryu dan Horohoro sedang bertarung melawan Gohoku Seitai. Mereka harus melewati lobi tersebut karena itu adalah jalan satu-satunya menuju tempat Tao En berada. Namun saat membuka gerbang lobi ini, mereka berdua dikejutkan dengan Ryu dan Horohoro yang telah kewalahan menghadapi Gohoku Seitai. Gohoku Seitai ini tidak akan membiarkan Yoh dan kelompoknya lewat begitu saja. Nampaknya Ryu dan Horohoro sedang lengah menghadapi Gohoku Seitai ini. Si Gohoku Seitai ini pun langsung menghajar Yoh dan Ren. Gerakannya sangatlah cepat. Dia juga mengeluarkan kemampuan yang sangat mirip dengan teknik Daun Dando milik Li Byron. Yoh dan Ren dibuat sangat penasaran siapa sebenarnya zombie ini. Saat itu Manta yang ketakutan memberitahu bahwa di dunia ini hanyalah Li Byron yang sanggup menggunakan teknik Daun Dando. Bila mana ada orang lain yang bisa menggunakannya, dia pasti adalah guru Pyron sendiri yang memiliki teknik dasar dari Dao Dando, yaitu Master Summon. Yoh mengingat kalau Summon adalah arwah Pak Tua yang pernah melakukan penyatuan roh dengannya dulu saat menghadapi zombie Li Pyron. Waktu itu umurnya sudah renta, mungkin sekitar 96 tahun. Ren pun menyadari sesuatu. Dari awal Gohoku Seitai ini memang dibuat dari jasa terbaik dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi kuat. Mengubah tubuhnya menjadi muda kembali bukanlah hal yang sulit. Demi memenuhi ambisinya, Tao En akan menghalalkan segala cara, termasuk dengan mewujudkan Gohoku Seitai ini. Saat itu Gohoku Seitai ini memuji Ren. Dia pun menunjukkan wajahnya yang memang benar-benar adalah Summon. Waktu Summon akan menghabisi Yoh, Pyron langsung menghentikannya. Jun memperbaiki tubuh Pyron sehingga dia bisa bertarung kembali. Summon sangat percaya diri. Mana mungkin murid bisa mengalahkan gurunya. Dia langsung menyerang Pyron dengan kedua tangannya. Untungnya, Pyron bisa menghindarinya dengan mudah. Pyron pun langsung melakukan serangan balasan dengan sangat cepat hingga Summon langsung tewas dalam serangan itu. Walaupun nampak biasa, sebenarnya Jun sangat marah karena telah diremehkan oleh Summon. Mereka semua akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menemui Tao En. Sebelum itu, Ren mengingatkan pada semuanya bahwa ini adalah pertarungannya. Siapapun yang tidak ingin dihancurkan, lebih baik segera pulang sekarang. Saat itu Tao En datang, semuanya nampak sangat terkejut. Hal ini tidaklah aneh karena melihat fisik dari Tao En yang sangatlah besar sekali. Dengan sentuhan tangannya, En langsung membuat Yoh dan kawan-kawan kocar-kacir. Ryu dan Horohoro langsung melakukan serangan bersama yang membuat tangan En hancur. Namun dengan secepat kilat, tangan En kembali normal. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa padanya. En langsung menyentil Horohoro dan Ryu, sehingga membuatnya jatuh terpelanting. En juga langsung menyerang Ren. Untungnya Pyron langsung menghentikan serangan itu dengan menendang kepalanya. Serangan Pyron ini tidak berarti apa-apa bagi En. Dengan tangannya yang besar, dia menarik dan melempar Pyron hingga tidak sadarkan diri. Semuanya nampak bingung. En sangatlah kuat. Bahkan setelah tangannya dipotong dan kepalanya dihantam, dia masih baik-baik saja. Benar-benar kekuatan yang di luar nalar. Ren masih bingung. Dia terus berpikir, apa sebenarnya rahasia di balik kekuatan Tao En? Bahkan saat diserang secara langsung dengan kekuatan Oversoul, En nampak sehat-sehat saja. En terus menceramahi Ren tentang klan Tao dan semua teorinya yang gak jelas.
Dia sudah tidak peduli lagi pada Ren, karena Ren sudah berseberangan dengannya. En pun langsung melancarkan serangan pukulan raksasanya, namun dihentikan dengan segera oleh Yoh. Sayangnya Yoh justru semakin terpojok dan KO oleh serangan itu. Saat itu En masih terus meminta Ren untuk menyudahi pertarungan ini dan kembali menempuh jalan klan Tao. Akhirnya Ren mengakui bahwa dirinya memang lemah, namun justru karena itulah dia mendapatkan kekuatan yang besar. Saat itu semua teman-temannya bangkit kembali. Mereka saling percaya dan membantu satu sama lain. Tao En tidak mengerti mengapa mereka rela mengorbankan diri sendiri demi seseorang yang tidak dikenalnya. Saat En dalam keraguan, Ren dengan sengaja melepaskan oversoul-nya. Dia membiarkan dirinya diserang oleh papanya. Ajaibnya, serangan itu tidak mengenainya. Faktanya, papanya itu adalah sebuah perwujudan dari oversoul. Energi spiritualnya melemah. Jadi oversoul itu pun mulai menghilang. Saat itu wujud dari Tao En yang sebenarnya muncul. En memuji Ren dan kawan-kawan karena telah berhasil menguak wujud aslinya. En pun melempar jubahnya, memperlihatkan bahwa dia selama ini memasukkan semua jiwa leluhur klan Tao di tubuhnya. Dia pun langsung mengeluarkan oversoul-nya, yaitu Daido Ryu, yaitu sosok ular naga namun memiliki kepala manusia. En langsung menyerang, tapi Ren tenang-tenang saja. Dia sudah tidak peduli dengan masa lalu klan Tao. Dia akan menempuh jalan yang dipilihnya sendiri. Saat itulah, sosok bason raksasa muncul dan menghantam Daido Ryu dengan Golden Punch. Daido Ryu pun langsung hancur seketika dengan satu kali serangan. Jiwa-jiwa leluhur klan Tao pun keluar berhamburan. Saat En hendak menyerang kembali, dia dihentikan oleh bapak dan istrinya. Tiba-tiba suasana menjadi nyaman. Yoh dan kawan-kawan dijamu makanan yang enak-enak. Jelas saja mereka sedikit bingung. Kakeknya pun menjelaskan duduk permasalahan yang selama ini dialami oleh klan Tao. Dia juga menjelaskan tentang semua hal yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Sejujurnya, sang kakek sangatlah bangga dengan pencapaian Ren saat ini. Dia pun bisa tenang untuk menyerahkan klan Tao di pundak Ren. Esoknya, Ren dan kawan-kawan berpamitan pergi kembali ke Jepang karena babak selanjutnya Saman Faik akan segera dimulai. Ren menaiki kudanya, sementara Yoh dan lainnya naik bis. Dalam perjalanannya, Ren diikuti papanya. Sang papa memberikan pedang Horai yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam klan Tao. Pedang ini nantinya akan membuka masa depannya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Shaman King episode 12. Semoga kalian semuanya suka. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.